begitu ceritanya. Aku dari rumah sakit. Dan di mobil, tiba-tiba rem mobilku blong. Kalau gitu, berikan salah satu nomor keluarga kamu. Aku akan telepon mereka. Gak usah, dokter. Aku gak mau mereka tahu. Kalau kondisi aku seperti ini. Mereka pasti sedih. Terutama Bella dan juga Siva, anak aku. Aku merasa gak berguna untuk mereka. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, Viv. Aku seorang fisioterapis. Akan membantu kamu sampai kamu benar-benar bisa berjalan lagi. Lagian, kata papa aku, kamu mempunyai peluang besar untuk sembuh. Udah, kamu jangan sedih lagi ya. Semua akan baik-baik aja. Dan kamu pasti bisa berjalan lagi. Nah, kamu cantik sekali ya, Lika. Makasih ya, Mama. Mama emang hebat bisa merias rambut aku. Kalau Papa mah nggak bisa. Iya. Ya udah, kamu udah siap kan berangkat sekolahnya? Udah dong. Udah siap semua? Iya, Pak. Udah, Pak. Berangkat ya. Janjiku menjaga sampai mati, walau berat jalannya. Udah rapi, yaudah yuk. Bawa ya. Iya. Sepertinya Bella sudah bisa menerima Reno dan anak-anaknya. Berarti ini bagus untuk menyatukan diri mereka masing-masing. Ma, semalam Vicky sakit, tapi Cynthia kayak gak peduli gitu. Gavin malah bawa Vicky ke aku. Terus aku udah telepon dokter dan alhamdulillah sekarang Vicky udah baik kan. Cynthia tuh keterlaluan banget ya, ngurus anak aja nggak bisa. Iya, Ma. Beda banget sama Bella. Kayak kita nggak bisa deh ngebiarin Vicky dibesarkan sama Cynthia. Cynthia itu nggak bisa ngerawat anaknya sendiri. Oke, biar Mama yang urus.